Nah, ini mataku yang sebelah sini udah selesai pakai something yang fold 1 warna kayak gini. Next, aku bakal pakai yang something The Marionette fold 2. Fold 2 itu warnanya lebih cetar lagi. Wah, itu kayak banyak glitter. Ini tuh lebih kita bisa bebas berkreasi gitu. Era Juliet Odette Woon. Tuh. Ini glitter semuanya. Bagus banget, glitternya tuh halus dan gak jatuh-jatuh. Nih. EXO, Echo, Odil, Shell. Oh, lihat yang telunjuk ini. Kita coba pakai warna itu. Lihat ini betapa dia pigmented banget loh. Puppet, Cesar, Prime, Rosalie. Hello. Wow. Nggak bisa santai lihat warna kayak gitu. Lihat ini halus banget langsung keluar dia. Ini semua warna something yang ada di fold 2. Shell dulu untuk satu kelopak mata. Sama, dia masih lembut-lembut aja dan nggak jatuh-jatuh. Kacanya juga bagus. Shelda, Rosalie, di satu kelopak mata juga. Dia tuh agak warna keunguan nih, Rosalie, bagus. Kalau kalian daily mau dua warna kayak gini aja, satu warna boleh banget. Nah, udah, ini tuh jadinya agak ungu. Aku bakal coba pakai Woon yang glitter di sini. Woon. Oh my god, kurang bagus apa coba? Kalian lihat itu glitternya. Kalian fokus di depan aja yang Woon, agak keunguan. Bagus. Lalu warna era ini di sini. Bedanya tuh Woon tuh ungu yang agak tipis, kalau era tuh ungunya lebih banyak dan lebih pekat gitu dan kayak ada warna pinknya. EXO yang merah ini di sini. Agak bawah ke bawah. Blend pakai jari yang bersih. Ini pun glitternya gak ada masalah sama sekali. Dia halus-halus aja dan keluar-keluar aja warnanya tuh. Yang depan ini agak tipis, medium, gelap glitternya bagus. Cantik banget. Echo yang agak kecoklatan ini di sini-sini. Di deket bulu mata. Karena kan dia banyak glitter, dia agak jatuh-jatuh ke muka. Yang fold 1 ini aman. Nah, ini udah agak coklat sedikit. Crime, ini agak gelap. Sampai agak tengah kayak gini, coklat tapi kayak ada merah, ungu, pink. Crime udah di sini. Cesar di sini dia agak gold, bagus banget. Tapi glitternya jatuh-jatuh ya yang si fall ini. Udah Juliet, oke, seperti ada goldnya sedikit. Nah, ini aku udah selesai dengan something yang fold 2. Untuk fold 2, dia warna-warnanya lebih kayak gini. Lebih banyak glitter, tapi ada cukup banyak yang jatuh-jatuh juga ke bawah. Jadi menurut aku, kalau misalnya kalian pakai ini, mending kan kelarin mata, baru pakai foundation. Gitu, oke? Okay? Tapi bagus banget ini. Glitternya semuanya lembut. Tampilan matanya semuanya bagus. Dan warna eyeshadow semuanya yang dari something kayak gini. Ini yang fold 1. Warnanya kayak gitu, matanya. Ini yang fold 2, lebih banyak glitter. Kalian lebih suka yang mana? Menurut aku dua-duanya ini bagus banget dan glitternya ini cantik-cantik banget. Gak ada keluhan sejauh ini, cuman yang bagian fold 2 banyak glitter, glitternya jatuh-jatuh itu aja. Segitu aja reviewnya, sampai ketemu di next video. Bye-bye!